rasa lah, ini pahaman saya dan pahaman apa ramai kawan-kawan juga. Kami lihat banyak kadang-kadang kali orang attack energi kita, orang attack kadang-kadang kaki mereka. Kan, tak kita cakap secara lantang, orang jaki, muka menteri, muka apa-apa, macam awak, orang-orang, macam juga itu. Bukan? Tak ada. Macam ugamawan kita. Kan? Maaf saya cakap lah, menteri ke, oleh pelahmat kita ke, dia pun tak buat agama. Tak masuk kubur je cerita dia. Kan? Ni apa Belanda berlaku, ada pernah dia buat komen, ada pernah dia bertegur, rasuah ke, kembala ke, apa benda, ada pernah dia buat. Tak pernah tengok orang gambaran kita tu buat kenyataan ke apa ke. Kan? Patutnya, ingat dulu, sejarah dulu. Yang menuntut kemerdekaan kita dulu, tahun 40-an, 50-an dulu. Orang ugamawan. Kan? Said Narawuddin, Raniri, Lahab, Bala, semua ulama-ulama kita, Hamka, semua ugamawan. Orang semua untuk kenali semua ni orang yang ugama yang membawa semangat kemerdekaan. Tapi saya mengapa ugamawan sekarang? Saya amat kecewa. Saya sebagai pribadi, saya kecewa. Kan? Saya nak orang ugamawan ni mesti lebih lantang lah. You tahankan. Kan? Lepas tu orang ugamawan, jangan bertelagah satu teman lain. Kalau you tak setuju pendapat seorang ugamawan lain, you berjumpa lah. Jangan seorang kata macam ni, you bantai dalam media, macam tu juga.